itu satu untuk saya ni sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang ayah untuk dia. Saya rasa sangat terharu daripada announcement ini disebabkan oleh satu, bagaimana kita nak cari satu pemain yang macam ini, yang betul-betul sangat kaliber, sangat disiplin dan juga sentiasa mempunyai api yang di dalam tu. Bagaimana dia nak bina personality dia, dia nak bina kejujuran dia. Tiap kali latihan sentiasa tingkatkan prestasi. Bagaimana dia membina diri dia dalam kesetiaan kepada agama, bangsa, negara. Dan satu lagi, bagaimana dia dapat menguasai diri dia. Ini adalah satu pemain yang sangat luar biasa daripada era dia ni, yang mana ianya juga adalah satu daripada cita-cita saya, bahawa dia adalah yang ketiga untuk saya. Saya cuba sebenarnya saya bantu dia untuk dia dapat apa yang dia nak, dan menjadi seorang pemain nombor satu dunia yang agak lama. Sebenarnya sebelum ini saya ada Rashid hanya satu bulan bertahan, Rosin satu bulan, tetapi dia ni adalah satu pemain yang sangat beza daripada penampilan dalam court dan juga daripada personality dia, daripada kesungguhan dalam latihan. Dan sukarnya ialah untuk mencari ganti dia. Jadi maka sebab itu rasa terharunya dan rasa sedih ialah kerana sebanyak penglibatan saya dengan dia tu, banyak kenangan pahit manis yang saya lalu bersama dia. Jadi itu yang menyebabkan apabila dia announce bahawa dia nak berhenti, ada satu tamparan kepada saya bahawa rupanya setakat ini saja pelibatan dia. Tetapi di sebaliknya adalah satu daripada ungkapan sejarah bahawa untuk mencari satu pemain macam ini, even 15-20 tahun lagi pun belum tentu boleh dapat orang-orang yang istimewa seperti dia. Dan of course sudah tentu saya bangga dengan pencapaian dia kerana satu player yang mempunyai prinsip di dalam diri dia, dan pada awalnya pun bukan seorang yang senang untuk tackle. Tetapi apabila dapat menang hati dia, dia balas balik menang hati saya, dan nalurinya sama bahawa dia memperjuangkan hak dia sebagai pemain untuk mendapatkan ilmu dia, dan saya juga memperjuangkan hak saya untuk saya share saya punya ilmu kepada dia, dan ianya dapat digabungkan untuk menjadi satu bahan yang sangat istimewa. Tidak semestinya bahawa saya mengambil kesempatan ini atas dia, tidak. Tetapi apa yang penting ialah understanding daripada penerimaan dia itu terhadap saya, dan juga bagaimana saya menerima dia sebagai seorang budak ketika itu, menerima dengan hati yang terbuka, walaupun pada awalnya dia mempunyai konflik daripada kenapa orang lain tak ada coach, tak ada push, kenapa saya saja. Tetapi saya melihat pada kacamata saya terhadap dia, dan dia melihat saya daripada kacamata kehidupan, bagaimana nak bawa kehidupan itu dalam badminton, dan ianya berjaya. Dan maka sebab itu kita rapatnya, daripada untuk saya terkilanya satu, wah, bagaimana kita nak cari satu lagi dengan satu lagi seperti dia. Tidak seperti dia pun tak boleh, separuhnya dia pun jadilah. Bahawa apa yang sangat diperlukan untuk seorang pemain seperti dia adalah dia tahu apa dia nak. Jadi untuk pemain-pemain yang lain, untuk generasi sekarang yang saya lihat tu, sebenarnya ada, tetapi tak cukup dia yang dia ni, dia hanya melihat kepada shortcut apa yang
Chong Wei ada sekarang. Tetapi yang penting ialah dalam menimba ilmu tu, seperti seperti dia, yang penting ialah dia harus lalui perkara yang susah tu, yang susah tu untuk dapatkan seperti dia. Jadi seperti yang saya jaga sekarang ni, ada, semua ada kualiti tu. Maka sebab tu mereka ada kat sini. Tetapi yang harus dibina ialah yang dalaman mereka ni untuk dapatkan apa yang mereka sudah dapat. Jadi cuma yang terharunya, terharunya untuk mendapatkan satu kepuasan mengajar untuk satu player memahami apa yang kita nak sarankan, itu sangat penting. Dan ianya sangat berbeza dengan Datuk Lee Chong Wei. Tapi untuk dia buat masa sekarang, yang pertama ialah dia harus terima hakikatnya bahawa satu masa pun orang akan retire. Tetapi retire dengan satu situasi yang gah, bahawa dia adalah satu daripada satu daripada pemain yang terbaik yang kita pernah ada, sama ada di Malaysia ataupun di antara dunia. Dan yang penting buat masa sekarang ni untuk dia, saya harap dia dapat menerima keadaan ini. Dan yang penting ialah kesihatan. Jangan putus asa untuk menjaga kesihatan, kerana kesihatan itu adalah satu daripada unsur-unsur penting dalam kehidupan. Jadi dia harus terima dengan terbuka bahawa keadaan ini adalah satu situasi yang sangat berat, dan kalau boleh dia terima dengan tenang. Orang akan support dia dan orang akan sentiasa ingat dia bahawa dia ada satu pemain yang hebat, dan saya harap dia dan keluarga dia menerima situasi ini dalam situasi yang tenang. Jangan fikir banyak sangat, tapi yang penting dia harus happy, baru semuanya akan selamat.